Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merubah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulia kata saya sembah pemuka bicara. Hari ini kami akan berkongsi tentang satu hidangan yang sering kali menjadi hidangan utama oleh rakyat Johor sewaktu Hari Raya Aidilfitri. Apakah hidangan tersebut? Hidangan tersebut adalah rendang ayam Johor. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom ikut saya ke slide yang seterusnya. Tak kenal maka tak cinta. Jadi memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Aishwari anak perempuan Tanah Balen, Fatin Aini Nadira binti Cik Hashim, Hana Fariha binti Azizuddin, Fatin Hidayah binti Zuharnan dan saya Intan Nazira binti Wahrim. Setiap negeri mempunyai ramuan serta bahan-bahan yang istimewa untuk menjadikan masakan rendang mereka. Tetapi untuk rendang ayam Johor, daun kunyit serta daun lima purut diperlukan untuk meningkatkan rasa rendang ayam tersebut. Tujuan daun lima purut serta daun kunyit diletakkan di dalam masakan rendang ayam Johor adalah untuk menjadikan rendang ayam tersebut lebih rasa berempah. Disebabkan teksturnya yang lebih kering, jadi rendang ayam tersebut sesuai dimakan dengan lemang mahupun ketupat ketika Hari Raya Aidilfitri. Hai, nama saya ialah Aishwari. Sekarang saya akan menerangkan tentang bahan-bahan yang perlu digunakan untuk membuat rendang ayam Johor. Pertama, satu ekor ayam yang dipotong dan dibersihkan. Dua cawan santan cair. Satu cawan santan pekat. Dua per tiga cawan kerisik. Setengah cawan rempah kari daging. 4 helai daun kunyit yang dikoyakkan, 2 helai daun lima purut, 1 sudu besar pati ayam, setengah sudu besar gula, 4 keping asam keping dan garam secukup rasa. Seterusnya, bahan-bahan yang diperlukan untuk tumis. 1 batang kulit kayu manis, 3 biji bunga lawang, 3 biji buah pelaga, 2 batang serai dan sedikit minyak. Inilah bahan yang digunakan untuk tumis. Bahan-bahan yang diperlukan untuk kisar adalah 12 batang lada kering yang direndang air panas, 5 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, 1 labu bawang besar, 1.5 inci kunyit, 1.5 inci halia yang diiris, 1 inci lengkuas yang dihiris, 4 batang serai yang dihiris. Inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rendang ayam Johor. Berikut adalah cara penyediaan. Pertama, tumiskan bahan-bahan yang telah dikisar dan cilibuh sehingga pecah minyak. Masukkan ayam dan gaul rata, biar hingga ayam separuh masak dan masukkan santan dan kerisik. Seterusnya, perasakan dengan garam dan gula. Dan masukkan daun kunyit dan daun limau purut dan matikan api. Rendang sudah siap untuk dihidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Aini Nadirah binti Cik Hashim. Saya akan menerangkan tentang hidangan sampingan untuk dinikmati bersama rendang. Sudah pasti ramai yang menyukai masakan rendang kerana ia penuh perisa dan aroma rempah ratus serta lemak rasanya. Rendang enak dimakan bersama ketupat palas, ketupat nasi dan lemang itu. Rendang juga sesuai dijadikan lauk tambahan kepada nasi minyak dan pulut kuning. Seterusnya, acara-acara yang menghidangkan rendang. Contohnya, Hari Raya Aidiladha dan juga Hari Raya Aidilfitri. Apalah makna beraya tanpa rendang? Hidangan tradisi ini bagaikan satu kewajipan di Hari Raya.
Seterusnya, Majlis Perkahwinan dan Majlis Akikah turut menghidangkan rendang sebagai juadah utama mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. 3 fakta menarik tentang rendang. Yang pertama, semakin lama rendang itu dimasak, rendang tersebut boleh disimpan lebih lama dan rasanya semakin enak. Yang kedua, rendang tidak hanya enak tetapi juga mengandungi beberapa manfaat untuk tubuh seperti kaya dengan protein. Dan akhir sekali, rendang juga dinobatkan sebagai the most balanced food pada tahun 2012. Sekian daripada saya. Terima kasih. Di sini disertakan gambar-gambar rendang Johor yang telah disediakan dalam pelbagai variasi. Kita dapat lihat bahawa lain orang lain cara masaknya, walaupun apa yang dimasak oleh mereka adalah menu ataupun juadah yang sama. Jadi kesimpulannya, rendang adalah salah satu makanan yang wajib dan perlu dihidangkan semasa hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidiladha. Seperti yang kita tahu, rendang Johor ini mempunyai pelbagai resepi mengikut cita rasa dan tekak masing-masing. Orang kata masak ikut lidah sendiri. Seperti rendang Johor, rendang Johor ini mempunyai keunikannya tersendiri dalam penggunaan bahan utamanya, di mana rendang Johor ini menggunakan daun limau purut dan daun kunyit dalam resipinya. Jadi, terdapat banyak kebaikan yang tersirat daripada pembuatan rendang, di mana rendang adalah salah satu makanan tradisi secara turun-temurun. Jadi, dengan adanya pembuatan rendang pada setiap tahun, kita dapat memastikan tradisi ini tidak terputus mengikut zaman. Seperti peribahasa yang berbunyi, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Dengan ini, berakhirlah sudah pembentangan slide rendang Johor daripada kumpulan kami. Jadi, saya ingin akhiri pembentangan ini dengan sekerat pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. I know you now.